like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world's... Teman-teman, inilah suasana di dalam ini ya, Benteng Rotterdam Makassar. Sekarang ini cuacanya lagi gerimis, teman-teman. Nah, ini Museum Laga Ligo. Hasil laut kita. Nah ini pakai batu ini tuh apa? Yang bikin api, motong pohon, dan sebagainya. Nah, kalau ini mereka sudah apa? Cari tempat tinggal. Mereka tinggal dalam gua, kawin mawin, sambil mengumpulkan makanan. Nah ini binatang yang mereka buru, babi rusanya. Kalau si pemburunya sudah dapat, sebagai tanda kebanggaannya, mereka potong jarinya, Pak, baru tempel di dinding gua. Jarinya si pemburu. Kapan mereka dapat satu, potong lagi. Nah, itu jarinya hilang, Pak. Itu ceritanya. Dan sebelum berburu, mereka makan kerang. Ini kerangnya.
ini sudah jadi kusik, sudah jadi batin. Kalau bahasa Latinnya di kita hidup di zaman Mesolitik, pengumpulan makanan di kabupaten kita, Paleolitik, Kabupaten Maros. Oh, leang-leang ya, Kabupaten Maros, Pak ya. Maros, oh iya. Kalau ada waktu bisa jalan-jalan ke sana. Ya sebelum Bantimurung, Dik. Ya, di satu daerah Bantimurung. Iya. Nah, kali ini mereka sudah keluar dari gua, sudah mulai dia bangun rumah. Ini mereka hidup di zaman bercucuk tanam berpindah-pindah. Jadi kalau tanahnya sudah subur, mereka pindah lagi ke rumah ini. Sudah mulai berpakaian. Ini pakaian yang mereka pakai dari kulit kayu. Ini asli. Asli pakaian asli. Ya. Ya, sudah ada dapurnya. Ya, sudah mulai mengenal aksesoris. Ini asli batunya. Gitu. Terus kalau mereka mau berdoa, mereka pakai arca. Namanya arca terakota. Ini arca tertua di dunia. Umurnya ini lebih tua daripada apa? Piramida di Mesir. Ini ditemukan di sini. Di Sulawesi Selatan. Nah, ini namanya palus. Dulu kalau laki-lakinya meninggal, mereka bikin batu nisannya mirip kemaluannya. Oh, supaya mereka tahu ini kuburan laki-laki. Kalau perempuannya ini, yang bunda. Jadi beginilah tradisi. Dulu di Sulawesi, di zaman bakalan 40 ribu tahun. Kalau ini, mereka sudah mulai modern. Ya. Hidup di zaman logam. Hmm. Ya, mukanya sudah mulai berubah dia. Ya. Karena dia mengalami apa? Evolusi kehidupan. Ya, bikin perahunya pakai ini, tanpa kenggam dari perumah. Punya gelang batu juga, oke? Okay. Ya, ini patung Buddha yang bawa orang India kemari di abad kedua. Ini ditemukan di Mamuju. Ini ditemukan di Mamuju, Sulawesi Barat. Ini replika bukan asli, karena aslinya udah hancur di abad kedua. Jadi agama Buddha duluan datang di sini dibanding agama lain. Sesuatu karena tradisi megalitik zaman batu. Kalau yang ini Pak, ini mahkota Raja Kuat. Kalau yang aslinya dia punya berat 1780 gram, dibuat dari emas campur perak. Dia bertata berlian. Ikonnya yang pakai ini Raja Kuat pertama seorang wanita, namanya Tumenggung. Dilantik jadi ratu di abad 13. Kerajaan gua yang muncullah ya 13. Jadi yang pakai mahkota ini mulai dari yang pertama sampai ke 36. Ini gelangnya di lengannya. Dia pakai ya Pak, simbol naga. Karena kerajaan gua masih dipengaruhi dengan itu. Agak mudah diceritanya. Ini kerajaan ini yang pertama menurut agama Islam. Yang bawa besar kemarin itu bukan orang Arab. Tapi orang Padang, Padang bawa ada tiga orang menangkapnya dari hari dengan berdagang dan menyebarkan agama Islam. Namanya Datu Ditiro di Banten dan Fatimah. Kerajaan yang pertama di Kuntam ini kerajaan ini. Kemudian dia ke kerajaan Goa. Jadi Goa waktu sebelum Islam datang nama kerajaannya Kalain. Datang Islam diganti menjadi Sultan. Nah, ini bahasa lokal namanya bahasa lokal. Dia mirip Arab, karena dia dipengaruhi dari Islam. Oke. Mirip Arab, tapi juga tidak mirip Arab. Tidak, hampir menyerupai. Karena bahasa ini Pak, ada tiga dia punya model. Di zaman Buddha, dia modelnya seperti guru. Di zaman kerajaan apa Islam, dia seperti Arab. Nah, sekarang yang berubah lagi, itu yang dipelajari di sekolah di sini. Dia masuk apa? Muatan lokal. Ini miliknya kerajaan Bone. Jadi kita dulu punya tiga kerajaan di sini. Yang paling tua dulu, kemudian Goa ini yang terakhir kerajaan Bone. Kalau kerajaan Bone ini kerajaan Bugis. Ya, ini pemberian orang Belanda Pak untuk rajanya yang ke-14 yaitu Arum Palaka. Arum Palaka kerjasama Belanda untuk menundukkan Sultan Hasanuddin.
Setelah Sultan Kala di Lapa dia ada yang bermas putih. Cuma ini rekan. Makanya di penjarasnya itu nasional. Dan dia dianggap pengkhianat. Oh, nah, iya. Bangsa yang bisa begitu. Jadi ini si paling tua di sini, di Sulawesi Selatan. Ini adanya di Palopo, Kabupaten Lombok, jaraknya dari sini 450 kilo. Kalau ini yang paling tua di Makassar, di Katangka. Ini yang bangun Raja Goa kepala Sultan Alam, kakeknya Sultan Hasanuddin. Di sinilah Pak, orang Makassar semua diislamkan oleh Sultan di tahun 1611. Ada tulisan Al-Quran pakai tangan, tulisan tangan ini, gitu. Nah, kalau ini cetakan, kalau ini tulisan tangan. Dulu di masih kentara tentang masih, karena ini ditulis di abad ke-16. Gitu. Dan Islam masuk ke Marifat itu di abad ke-16. Dia punya tasbih, isinya 1300. Dipakai dari acara ini bahannya dari kayu mahoni. Jadi dulu orang kuat besar di situ. Kalau dipakai dari acara kebukaan, sekarang nggak lagi. Jadi ini ada benda-benda kolonya. Ini ditemukan di sekitar benteng Mataram. Waktu benteng dikasih tahun 1900. Samurai Jepang, pedang Belanda, pistol Belanda, pelurunya dari besi, semuanya ditemukan di sini. Nah, ini gereja yang dekat lapangan Karibusi. Yang pernah dibom itu ya? Gereja Katedral itu dibangun tahun 1939 oleh orang Belanda. Kalau orang Bugis soalnya tertutup, tamu udah turun tamu dulu di teras dulu. Kalau mereka di studio boleh kami masuk. Jadi ini rumah bangsawannya orang Bugis. Menandakan dia bangsawan, kita dia susunan. Kalau dia lima susun, itu jamaahnya rakyat. Kalau cuma empat istrinya, kalau tiga anak, kalau dua cucunya, kalau satu polpa orang biasa seperti itu luar biasa. Jadi kalau mau tahu pekerjaannya orang di sini, kita lihat ujung atap rumahnya saja. Kalau ini menandakan kami berubah. Kalau ini sekolah. Kalau terbawa dikatakan tadi. Kalau ini nelayan. Jadi kita tidak bisa tanya pemilik rumahnya atau pekerjaannya. Cuma kita lihat ujung atap rumahnya aja gitu ceritanya. Dan rata-rata rumah di sini Pak itu tidak memakai genteng. Ada dua atapnya, ada pakai lipa, ada pakai atap sel. Kenapa kita nggak pakai genteng? Karena kita nggak pernah. Kan genteng dibuat dari tanah. Oh, kita nggak bisa tidur di dalam tanah. Karena kita dianggap sudah mati. Itu cerita. Beda rumah orang Toraja. Ini dinamakan tongkonan. Rumahnya ini orang Toraja selalu menghadap utara. Tidak boleh tidak. Karena ini main mereka dari utara ibu Cina. Dari Kamboja datang kemari dengan memakai kapal Cina, makanya rumah orang Toraja mirip kapal Cina. Oh, dari Kamboja? Ya, ini orang Toraja itu serumpun batang dengan dayang. Itu orang Toraja. Kalau di Toraja sendiri dipakai ini upacara ritual, upacara kematian dan kematian. Kalau yang kecil ini lumpur tadinya. Kalau yang di sana yang kecil lagi itu apa kandang bangunan. Kan di Toraja mayoritas Kristen, 80% Kristen di sana, di tanah Toraja. Di Makassar, terkadang bukan barangnya dengan selawat di Makassar. Katanya Cina di abad ke-7 susah bukan-bukan. Jadi mereka keluar, terkadang bukan dengan selawat di Makassar. Hari ini tempat keluarga yang besar. Oh, iya. Kalau yang itu tempat yang minumnya. Nah, dulu orang Cina pakai uang juga berdagang. Cuma kita tidak tahu mata uang Cina, jadi kita pakai uang Indonesia. Jadi kita pakai.
Kalau ini Badak Makassar. Kalau yang ini Bugis. Ya, kalau Paran dari Toraja. Ini simbol laki-lakinya orang Bugis Makassar. Bukan orang Bugis Makassar kalau tidak punya senjata laki-laki. Dan ujungnya paling dijaga di daerah sini. Ada tiga ujung kita jaga. Pertama ujung lidah, lalu ujung kemajuan, terakhir ujung ini. Kalau ujung lidah kita ngomong itu agak sopan. Dan orang sini mudah tersinggung, cepat emosi. Nah, kemudian ujung kemajuan. Kalau kita sini punya anak gadis, kita jaga baik-baik. Punya pasangan, dikenali sama orang tua. Kalau tidak dikenal, bisa rusak kata kasarnya. Ada masalah dihamili, kan kita sudah tahu orangnya. Kita minta tanggung jawabnya. Kalau dia tidak mau tanggung jawab, ujung ini yang ujar. Ya, jadi ada tiga ujung di sini, di daerah Bugis Makassar, di jalan. Tato mobil satu bisa ada di sini. Di sini, di sini, di sini. Nah, ini Sarung Sutra. Sarung Sutranya Bugis Makassar. Ini kalau yang aslinya dihargai 800.000. Ini apa? Kalau dicuci tidak pakai deterjen, dia pakai daun serikaya. Kalau pakai deterjen dia mengerucut. Itu ceritanya. Kan dia dari sutra, dari ulat sutra. Kalau sarung ini itu pasangan baju, namanya baju bodoh. Baju bodoh itu diartikan baju tidak ada lengannya. Dan baju ini memiliki 7 warna. Warna ini melambangkan umur wanita yang pakai. Kalau yang kuning yang pakai 17 tahun. Hijau 20, merah 25. Makanya kalau kita cari jodoh, datang di pengantin Bugis. Tidak usah tanya umurnya cewek, lihat warna baju. Itu ceritanya. Ini dipakai juga di bangsawannya. Di zaman kerajaan, kalau memilih dihibur raja, tanggilkan penari, cewek, disuruh pakai ini, tanpa baju dalam, dan menghibur aja. Ya, datang Islam diajarkan jangan harus pakai baju dalam. Itu ceritanya. Kalau yang sana itu untuk kemaluan itu. Apa? Perempuan yang masih kecil, di jawab kerennya. Kalau dia di sunnah, dia dipakaikan itu. Kalau sudah di sunnah, dia dipakaikan. Salah satu destinasi wisata budaya di Sulawesi Selatan. Kalau suku Toraja atau orang Toraja sendiri, dia punya filosofi hidup untuk mati. Ya, waktu mereka hidup, mereka kumpulin miliknya, dan giliran meninggal, ya cara kan gini. Ini harga caranya, biasa dia 5 miliar satu orang. Gitu. Karena dia harus potong korban. Kumpulnya mahal, dia minta 60 juta, yang belang matanya biru, lalu masih. Terus di Toraja tidak dibikinkan batu nisan orang meninggal, dibikinkan patungnya. Itu kalau di order ini dihargai 2 ekor patung. Orang Toraja yang dikuburkan di tanah, di batu, dibikinkan kuburan batunya, ukurannya apa? 2 liter, itu dihargai juga 2 ekor patung. Jadi Toraja itu kematian jauh lebih penting dari kematiannya di Toraja. Nah, beda ini pengantinnya orang Bugis. Tempat pelaminannya orang Bugis. Kalau filosofi orang Bugis, dia punya filosofi hidup untuk hidup. Pengantinnya lebih hidup dari kematiannya orang Bugis. Banyak orang beranggapan, Pak, cewek Bugis maka samaan. Ya, itu mereka dengar. Ya, kenapa mereka mahal? Ada 3 alasannya. Pertama, kalau wanitanya bangsawan. Kemudian wanitanya punya pendidikan. Minimal dokter, terakhir cantik. Kalau cewek punya 3 ini, dia bisa dilamar 1M. Nah, ini tempat kue namanya Bosa. Ya, ada 12 macam tempat kuenya. Jadi tamunya datang disuguhkan makanan. Gitu. Menantinya dulu kesan. Ini asalnya dari Pare-Pare. Ini dikhususkan dulu untuk bangsawan yang Bugis. Karena dia lengkap, ada kipasnya, ada payungnya. Kalau sekarang sudah dibikin simple, sederhana saja. Ini daerah pertaniannya orang Bugis. Orang Bugis itu hidupnya sebagai petani. Karena tanahnya subur, dia akan mempari Sulawesi Selatan.
makanya orang Bugis ini jauh lebih maju dari orang Makassar. Kalau orang Makassar hidupnya di laut sebagai nelayan, mereka pakai ini. Sekarang nggak dipakai lagi, sekarang pakai kuda besar, traktor. Apa bagus, jam berapa bagus anak-anaknya. Nah ini yang bahasa lontar sekarang dipelajari di sekolah. Dia berubah model. Oh, dari sini sekarang. Ya? Ya, oh, jadi. Dia berubah lagi begini modelnya. Dia ada tiga modelnya gitu. Kali ini kalau orang Bugis Makassar menanam padi, dia lihat dulu ada apa bagus, ada apa. Jadi ini bukan hanya dipakai di persawahan, di pengantin juga. Jadi kalau misalnya mau datang melamar, dia lihat dulu hari apa bagus. Misalnya hari Jumat bagus, datangnya melamar jam berapa? Oh bagus jam 11, jam 11. Itu nanti kehidupannya bagus hidup. Kalau yang itu bahasa lontar, dia ditulis di dalam lontar. Ini naskah bahasa Bugis itu. Karena dipakai dari sekarang pakai motor. Mateke, mateke. Pelana yang dipakai dulu untuk ini ya, pelana kuda teman-teman. Karena kita sudah punya pabrik, dulu kan belum ada pabrik. Sederhana untuk bikin kapal, sekarang sudah diganti lagi. Yeah. Mereka pakai alat modern. Nah ini jenis kayu ini cuma. Kalau untuk dinas kapal mereka pakai kayu ini. Ya ini tahan, makin kena air makin kuat. Kalau dinding kapal pakai jati. Nah, terus kapalnya kalau sudah selesai dilem. Ini bahannya dari Papua. Lemnya pakai apa? Ya, lemnya apa? Pakai ini serbuk gergaji. Serbuk gergaji. Getah pohon, itu ya. Yeah. Ini bubuknya khusus dia. Oh, okay. Dibikinkan, itu. Jadi sini orang pandai, khususnya orang Makassar itu pandai bikin kapal laut. Kapal laut. Gitu. Makanya orang bilang orang Bugis itu apa? Melaut. Ini bukan orang Makassar. Oh, yang itu laut gitu. Nah, ini kapal ini ada dua tiangnya, itu lagi. Ini kapal harus tuju, nggak boleh kurang dari ini. Karena dulu kita punya minyaknya dari sini bisa mengarungi 7 buah samudra di dunia. Gitu. Dan kalau di zaman kerajaan ini dipakai sebagai armada perang di kerajaan Goa waktu itu. Sekarang dipakai apa? Transportasi antar pulau. Dan kalau mereka sudah berlayar gini, mereka punya motor. Sekali layar terkembang, pantan suruh hidup ke belakang. Jadi dia tenggelam, daripada pulang tidak berhasil. Motornya orang Bugis. Sekarang dijadikan ikonnya dari selatan kapal Bugis. Jakarta banyak di Sunda Kelapa. Sekarang kan seluruh Indonesia. Ya, ini yang dipakai transportasi dari pulau. Pulau juga. Pakai ngantuk kelapa, dalam badan. Kalau orang dari Indonesia Timur itu rata-rata apa pesan dari Flores dari biasanya sih mana? Ya pesannya ya. Di guru-guru dia di tanahnya. Ini harganya bervariasi tergantung ukurannya. Ada harganya 1 M, 3 M. Dan lain lagi. Oh bapak kerja di sini.
kalau tidak suka makan ikan. Nah, ini bahkan tanya dia dia pernah di laut tapi cuma diletakkan misalnya sana taruh sekali takutnya nanti dia berombak, jadi jaraknya dari pantai cuma 50 sampai 100 meter. Ini khusus menangkap ikan kerennya ya, sengaja tidak ditutup sedikit supaya pengunjung bisa tahu. Ada sepeda Belanda buatan tahun 1830 tahun 90-an dipakai ini para pedagang luar sayur apa. Kalau di zaman kini zaman Belanda yang khusus untuk serdadu itu pakai keliling kontrol ini asli, ini asli iya, sudah banyak kolektor yang minta ini asli. Kita kalau di sini menemukan ini kalau di Jakarta enggak ini yang bawa kamu dari dalam kan ini juga asli. Nah, sebelah kiri kita ini kota-kota besar di luar Makassar, ada Parepare daerahnya 150 kilo 135 kilo dari sini, dari kedua Wakatobi 200 kilo dari sini. Ini daerah Sulawesi. Ini peta Sulawesi Selatan. Jadi kita di sini ada 21 kabupaten, dua kabupaten tengah, Makassar sama Parepare. Mau lihat daerah Bugis, ini Bugis. Bugis ini, kalau ini Makassar. Tersendiri dia Toraja dan Kepala. Kalau Luwu, Palopo dia masuk rumpun Bugis. Bugis dan Toraja. Kalau mau lihat pasir putih kayak di Bali, Kebira sana. Bulukumba. Ya, Kebira. Yang cukup terkenal ini kereta Kabonerate di Selayar menyeberang di Senggara. Sini banyak yang bisa, cuma jaraknya dari Makassar agak jauh dari sini lah. Kalau mau dari Lano, Kesengkang. Kalau mau di sumur ini, Pak. Oh, lubang. Oh. Oh, ya untuk tahanan, Pak, ya. Oh, iya iya iya. Lubang untuk apa ya? Untuk tahanan, teman-teman. Ini kan di bawah penjara. Dulu ceritanya begitu, teman-teman. Thank you.
Dan ini yang utama. Oh, ini pintu utamanya nih. Air. Oh. Ini belakangnya dari bos. Pintu utama atau gerbang. Benteng Rotterdam saat zaman dulu, teman-teman. Kena lihat Pak ya. Iya, jadi beda pakai tanah Pak. Terus gradiasi dan warnanya lewat beda-beda ini. Jadi warna tanah itu ada 20 lebih warna. Hanya beda dengan warna cat. Warna cat pencerah. Warna cat. Ini satunya buat. Jadi biar kena air lah. Biar kena air, biar bingung dia tahan. Nah, bagi semua banyak di kantornya. Yang pesan dari Australia. Ini warna warna ini. Ini tak kentang apa? Iya. Iya. Ini dari lu ini. Lu yang putih kampas itu. Oh, kampas ya. Oh. Ini dari Enrica. Berbagai ya kabupaten ya. Saya nggak tahu ya hasil ini selalu apa namanya blur ya. Ya memang beginilah teman-teman, biasanya kita termasuk di museum ya pasti itulah teman-teman, pasti ada hal yang lain. Teman-teman, saya rasa cukup kali ini ya video saya tentang perjalanan kita berkunjung di Benteng Rotterdam Makassar. Saya pamit dulu teman-teman, mohon maaf apabila ada salah.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, konten-konten Arjuna, dan hobimu juga hobiku. Saya pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita.